طيب kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadis kitabullah tabaraka wa ta'ala wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan-lisan kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memberikan pujian yang terbaik dan sanjungan yang terindah. Demikian pula kita mengakui dan meyakini segala nikmat dan karunia hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang kalian dapatkan seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan segala nikmat, baik yang nampak sampai kepada nikmat yang tidak nampak. Dan kemudian termasuk lambang kesyukuran adalah kita mempergunakan seluruh nikmat dan karunia di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai, di dalam menjalankan maksud dan tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini, yaitu menghambakan diri, mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan, sehingga tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa menjumlah
atau mengkalkulasinya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tatkala kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling terbesar adalah ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berada di atas keimanan di dalam Islam, mengimani bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya ad-din di sisi Allah itu hanyalah dinul Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa man yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Siapa saja yang mencari din agama selain daripada agama Islam, niscaya itu tidak akan diterima. Dan ketika ia meninggal di atas hal yang demikian, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia akan digolongkan ke dalam golongan manusia yang mendapatkan kerugian, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Itu nikmat yang terbesar, memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan. Nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hamba Allah yang beriman di antara kalian. Diangkatnya derajat disebabkan keimanannya kepada Allah. Tentunya ini berbeda dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan keimanan ini pula yang membedakan kita dengan makhluk Allah berupa binatang ternak. Sebab kalau hanya sekedar yang kita fikirkan atau menjadi tujuan dari kehidupan kita, angan-angan yang ada di kepala kita hanyalah untuk makan, minum, berkembang biak, dan seterusnya, maka ketahuilah, di sana ada makhluk yang bernama binatang ternak, itu pun memikirkan hal yang sama. Hanya memikirkan makan, hanya memikirkan minum, hanya memikirkan bagaimana berkembang biak dan seterusnya. Tidak ada sisi keimanan. Tidak dibebani dengan tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tentunya dengan keislaman yang ia miliki, ia mengimani hal tersebut, itu akan berdampak pada ucapannya, akan terdampak pada perbuatan dan amaliah, dan juga apa-apa yang ia lakukan selama kehidupannya di dunia ini. Itu akan jelas kelihatan mana mereka yang beriman, mana yang kurang dari sisi keimanan, atau bahkan mana yang keimanannya telah hilang. Dan termasuk kesyukuran saat ini, kita insyaallah ta'ala termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Kita masih senantiasa berada di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu.
Termasuk di antara tanda keimanan kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan bermajlis ataupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sungguhnya hanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhir yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan rumah Allah itu pengertiannya dua. Yang pertama adalah dengan membangun rumah Allah membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala atau membangun sumber daya manusia yang ada di mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas-aktivitas ibadah. Seluruhnya ini termasuk di antara memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara ciri dan tanda bahwasanya si hamba itu masih berada di atas jalur keimanan. Dan hendaknya keimanan tersebut kita syukuri dengan cara menjaga, memelihara, merawatnya. Yang kalau diibaratkan dengan sebuah pohon, pohon keimanan, maka tentu kita akan berusaha agar akar dari pohon tersebut, pohon keimanan tersebut begitu kokoh sehingga akan menunjang batang yang berada di atasnya. Tidak akan mudah oleng, tidak akan mudah goncang oleh berbagai macam ujian, fitnah, dan yang semisalnya. Sebagaimana pohon yang kokoh akarnya itu tidak akan mudah untuk roboh, tidak akan mudah untuk oleng dan goncang disebabkan oleh angin, disebabkan oleh badai, dan yang semisal dengan itu. Maka sekali lagi, ya, syukuri nikmat keimanan tersebut dengan cara menjaga, memelihara, dan merawatnya. Namun jemaah sekalian, keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba itu tidaklah konstan atau tidak selamanya berada pada satu level, tidak selamanya berada di atas. Kadang keimanannya menurun, bahkan sangat turun. Dan keimanan ini kadang bisa hilang dari sisi hamba. Terkadang itu dirasakan oleh manusia itu sendiri dan terkadang tidak dirasakan oleh manusia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah menyebutkan tentang kondisi keimanan yang ada dalam diri setiap hamba. Di dalam hadis Abdullah Ibn Umar bin As radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaub." Sesungguhnya keimanan itu akan menjadi usang, akan menjadi luntur pada diri kalian sebagaimana usangnya sebuah pakaian, sebagaimana pakaian yang usang atau lusuh. Lalu kata beliau, fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengupgrade
untuk mengupdate, untuk mentajdid, memperbaharui keimanan yang ada dalam hati-hati kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh sejumlah ulama hadis, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah beliau. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa keimanan seorang hamba itu kadang menjadi usang, menjadi lusuh. Lalu beliau memberikan perumpamaan sebagaimana lusuhnya atau usangnya pakaian. Kalau keimanan itu melemah, pakaian menjadi lusuh, usang, kurang layak untuk dipakai. Dan tentunya keimanan itu menjadi lemah, ada penyebabnya. Sebagaimana pakaian lusuh, usang, kotor, berdebu, itu pun ada penyebabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan antara yang zahir dengan yang batin, yang maknawi dengan yang hakiki. Keimanan batin tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Ia adalah sesuatu yang tertanam dalam diri seorang hamba dan itu kemudian diungkapkan di lisannya melalui syahadatain dan juga ibadah lisan, dan kemudian juga nampak pada seluruh anggota tubuhnya berupa amaliyah. Adapun pakaian, dimaklumi, pakaian, seluruh manusia membutuhkan pakaian. Dan fungsi utama daripada pakaian adalah untuk membentengi manusia, menutupi manusia dari nampaknya aurat dan juga panas, dingin, dan seterusnya dari cuaca yang ada di dunia ini. Itu fungsi dari pala pakaian. Nabi memberikan persamaan atau permisalan antara keimanan dengan pakaian. Tentu hal ini ada sisi-sisi kesamaan. Kalau pakaian itu akan membuat kita terlindung dari pandangan-pandangan manusia yang ingin melihat aurat kita, entah dia laki maupun perempuan, maka demikian pula dengan keimanan yang kita miliki. Itu akan menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam dosa, pelanggaran, dan maksiat. Dengan pakaian yang kita miliki, kita tidak akan merasakan yang namanya panas di saat terik. Tidak merasakan yang namanya dingin di saat cuaca yang begitu dingin. Kita merasakan kenyamanan. Maka demikian pula dengan keimanan. Dengan keimanan yang kita miliki, kita akan merasakan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Kita merasakan nikmat dan tumakninah berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan, menghidupkan, dan memberikan rezeki kepada kita. Kita akan merasakan ketenangan jauh daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas faedah yang bisa kita sebutkan dari hadis ini diantaranya, hendaknya seorang pendidik ataupun tenaga pendidik ketika hendak memberikan pemahaman atau memudahkan agar anak didiknya itu mudah memahami, di antara metode yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan adalah dengan memberikan permisalan. Dengan memberikan permisalan atau perbandingan.
ini akan lebih mendekatkan kepada pemahaman. Sebagaimana kita mendapatkan faedah daripada hadis ini bahwasanya keimanan yang ada pada diri seorang hamba itu tidaklah konstan. Kadang ia melemah, kadang juga ia menguat. Kadang keimanan betul-betul berada pada posisi puncak dan terkadang berada pada level yang paling rendah. Sebagaimana hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya setiap permasalahan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan itu terjadi, biasanya beliau menyebutkan di antara solusi atau jalan keluarnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang lusuhnya atau lemahnya keimanan seperti pakaian yang lusuh, akan Nabi memberikan solusinya. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah supaya mengupdate, memperbaharui, mentajdid keimanan yang ada pada diri kalian. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu diamalkan oleh generasi terbaik daripada umat ini. Dari kalangan salafuna as-salih, pendahulu kita yang saleh, baik dari kalangan as-sahabah, tabi'in dan seterusnya. Dan ini nampak dari ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang mereka pernah sampaikan. Di antaranya seperti yang pernah diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat beliau, halimmu nazdadu imanan. Ayo, kemari kita sejenak menambah keimanan. Di dalam lafaz yang lain beliau katakan, ta'alau nazdadu imanan. Ayo, kemari kita menambah keimanan kita. Ucapan beliau ini dinukil oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih sebagaimana dalam musannaf beliau. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, ijlisu bina nazdadu imana. Ayo, mari duduk di sini, kita menambah keimanan. Bahkan beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah untukku keimanan, keyakinan dan pemahaman. Riwayat tadi itu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam as-sunnah beliau. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah mengungkapkan, ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ayo duduk kemari, kita beriman sesaat. Ini keluarkan oleh Imam Ibn Syaibah dalam musannaf beliau. Demikian pula Abdullah ibn Rawah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengajak beberapa orang di antara sahabat atau murid beliau sambil mengatakan, ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau falnadkulullah fanasdaru imanan bita'ati la'allahu yadkuluna bimagfiratihi. Beliau katakan, mari kita beriman sesaat, mari kita mengingat dan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bertambah keimanan kita. Dan ini keluarkan juga oleh Imam Ibn Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang hasan. Demikian pula Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, min fikhil abdi ayya'lama amuzdadu huwa ammuntaqis. Wa min fikhil abdi ayya'lama naza'at asyaitan anna ta'tihi.
di antara fikihnya seorang hamba, di antara kecerdasan seorang hamba adalah ia mengetahui apakah keimanannya itu bertambah atau berkurang. Sebab banyak manusia tidak merasakan bahwa keimanannya itu berkurang. Dan ini menunjukkan lemahnya dari sisi pemahaman dia. Kurangnya basirah yang dia miliki. Dan masih banyak lagi asar atau ucapan-ucapan dari para pendahulu kita yang saleh, yang pada kesimpulannya mereka begitu perhatian terhadap keimanan yang ada dalam diri mereka. Mereka begitu perhatian terhadap iman yang tertancap dalam hati-hati mereka. Sedemikian perhatiannya, sampai-sampai di kalangan sahabat ada yang menganggap dirinya sebagai munafik. Mengapa? Sebab ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka, maka bertambah keimanan mereka. Seolah-olah neraka terpampang di hadapan mereka. Seolah-olah surga terpampang di hadapan mereka. Tapi begitu mereka kembali pulang ke rumahnya, semuanya itu terlupakan. Khawatir mereka itu munafik. Padahal wal'iyadu billah, tidaklah demikian kenyataannya. Yang jelas, perkara iman ini sangat penting, jemaah sekalian. Seseorang kadang tidak merasakan bahwa keimanannya itu telah berkurang. Keimanannya telah minus dan seterusnya. Dalam keadaan ia merasa bahwasanya ia masih berada di atas kebaikan. Padahal ketika ia memperhatikan dengan baik sisi-sisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, mungkin sudah mulai berkurang. Mungkin perintah-perintah Allah sudah ada yang terlalaikan. Di sisi lain, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit itu sudah mulai diterjang. Dan ini adalah musibah. Musibah yang lebih dahsyat dari gempa bumi, dari tanah longsor, dan dari semua musibah yang melantakkan alam dan manusia. Sebab musibah dunia itu efeknya hanya di dunia. Tapi ketika musibah itu menimpa pada agama seseorang, dan termasuk di antara musibah yang dahsyat ketika keimanannya itu menjadi luntur, menjadi berkurang, itu akan berefek kepada apa-apa yang ia lakukan dan apa-apa yang dia tinggalkan. Dan itu besar pengaruhnya, besar dampaknya, akan terus dirasakan sampai si hamba ini akan merasakan akibatnya di alam kubur. Sampai di alam akhirat. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agama kami. Ketika seseorang tidak lagi melaksanakan perintah Allah yang wajib atau yang sunnat, dilalaikan, disebabkan, dianggap sunnat, itu sudah musibah. Ketika larangan dari Allah, yang larangan tersebut natabin adalah haram, sedikit demi sedikit sudah mulai diterjang. Larangan yang sifat atau hukumnya makruh, dianggap hanya makruh. Ini sudah tertimpa dengan musibah agama. Wal'iyadu billahi min dzalik. Olehnya jemaah sekalian, sangat penting untuk kita untuk mengetahui keimanan
dan kondisi keimanan tersebut yang terdapat dalam diri-diri kita. Dan di kesempatan ini kita akan meringkas apa yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badal Hafizahumallahu Ta'ala di dalam risalah beliau. Iya, risalah yang ringkas hanya berisi 24 halaman yang beliau beri judul dengan At-Tajdidul Iman. Tajdidul Iman secara harfiah bermakna mengupdate, memperbaharui. Ya, ini pakai indek to imam. Nah, ini yang kita akan ringkas. Di dalam risalah beliau ini, beliau sebutkan apa saja sebab-sebab sehingga keimanan itu bisa menjadi lemah. Penyebab sehingga iman itu menurun. Dan bagaimana solusi untuk keimanan yang lemah tersebut. Nah, mudah-mudahan buku ini sudah ada terjemahannya. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab-sebab yang membuat keimanan melemah dan berkurang, beliau sebutkan ada dua sebab utama. Sebab yang pertama adalah al-asbabud dakhiliyah. Ini maksudnya sebab-sebab internal. Penyebabnya ada dalam diri si hamba itu sendiri. Dan di sana ada asbabul awamil kharijiyah allati tu'saru 'alal imani bin naqs. Ada sebab yang lain yang datang dari luar. Nah, ini yang disebut dengan sebab eksternal. Nah, apa saja sebab internal sampai seorang hamba bisa berkurang dan imannya lemah? Beliau sebutkan yang pertama atau sebab internal yang pertama adalah al-jahlu, kejahilan, kebodohan. Ini penyebabnya sampai keimanan itu lemah, keimanan itu berkurang. Bahkan beliau sebutkan wahada ahamul asbabid dakhiliyati. Ini faktor internal yang paling utama yang menyebabkan keimanan seseorang itu melemah dan berkurang. Yaitu ketika dia jahil, dia bodoh terhadap agamanya sendiri. Dia tidak faham dan tidak mengetahui perintah Allah, perintah Rasulnya. Dia tidak faham dan mengerti mana larangan Allah, mana larangan Rasulnya, mana maksud dan tujuan daripada syariat Islam. Dia tidak tahu itu semua. Maka dengan demikian, ia akan mudah meninggalkan larangan Allah. Ia akan mudah meninggalkan perintah Allah dan akan mudah menerjang larangan Allah. Yang tentunya itu akan menyebabkan keimanannya menjadi berkurang dan melemah. Disebutkan fal jahlu ra'sud da' wa asasul musibah. Fa inda may yajhalul 'abdu dinillah wa may yuqarribu bihi wa may yuqarribu ilayhi yansha'u dhalika 'alal fi'lil ma'asi wal inhiraful bayyin an dinillah. Kebodohan, kejahilan itu adalah penyakit, bahkan itulah penyebab berbagai macam musibah sebenarnya yang terjadi. Sebab ketika seorang hamba jahil, bodoh, tidak faham, tidak mengetahui tentang agamanya sendiri, agama Islam, agama Allah, dan apa-apa yang bisa mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan melahirkan berbagai macam maksiat dan penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika
tidak mengetahui agamanya sendiri. Dan ini banyak terjadi. Kalau dilihat dari sisi identitas, KTP, KK, dan kartu-kartu yang lain, semuanya agama Islam. Nah, seandainya bisa ditulis 100% Islam, tulis di situ 100% Islam. Dan tersinggung kalau dikatakan dia bukan Islam. Bahkan dia siap mati kalau ada yang mengatakan dia bukan Islam. Sebab kenapa? KTP-nya Islam, KK-nya Islam, semuanya Islam. Tetapi ketika dilihat dari sisi amalia dan perbuatannya, atau tidak usah amalia perbuatannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Ya, yang laki-laki rambutnya saja dicukur seperti cukur apa itu, mengikuti idolanya. Kalau idolanya cukurnya gelinyol, dia pun mencukur gelinyol, gelinyol, geliting nyolong. Kalau idolanya dikasih gondrong, maka dia pun menggondrong. Iya. Naam. Terus ke bawah, ke telinganya. Dia laki-laki tapi pakai anting-anting. Iya. Naam. Supaya kelihatan kebetinaannya mungkin. Naam. Terus ke bawah. Nampak, oh, Masya Allah, Islam, laki-laki. Tapi ternyata kumisnya lebih lebat daripada rumput yang ada di persawahan. Kemudian digunduli itu jenggotnya. Terus lagi ke bawah. Kemana-mana suka buka baju. Nah, kelihatan auratnya. Dan tidak malu. Terus lagi ke bawah. Kemana-mana celananya pendek. Aurat mah itu biasa. Karena kenapa dia tidak tahu? Dia jahil. Ini dari sisi zahiriahnya saja. Kalau kaum wanita, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, subhanallah. Iya. Dari kepala, ditutupi kepalanya. 6. Dengan apa? Ya tentu dengan kain. Ini yang menutupi dengan kain, sebab ada juga yang tidak mau ditutupi dengan kain. Kepanasan. Iya. Panas kalau pakai jilbab. Dan Allah maha tahu bahwa itu panas katanya. Iya. Allah itu maha kasih sayang. Ketika ditanya kenapa tidak berjilbab, kenapa tidak berhijab dengan baik, fokus memperbaiki hatinya dulu, mau menghijabkan hatinya dulu. Maka kita katakan perintah berjilbab itu bukan ketika baik, tapi perintah berjilbab itu supaya orang bisa menjadi baik. Dan perintah berjilbab itu ketika orang balik, bukan nanti ketika harus baik. Nah, sampai ke bawah. Iya, ke rambutnya. Iya, ada juga kaum wanita yang cukurnya tidak mau kalah dengan laki-laki. Iya. Kalau laki-laki cepak, iya, dia pakai cepek. Lebih cepak dari yang cepak. Iya. Padahal dilarang dalam Islam. Iya. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Terus ke bawah. Kukunya, Masya Allah. Pakai kuteks yang impor. Ya. Yang kulirnya saja biayanya ratusan ribu. Tapi kulirnya mengaku. Sebab itu diimpor kuteksnya. Padahal itu tidak boleh sebab menyerupai wanita kafir. Masih ada contoh yang lain. Pakailah. Apa itu? Iya, hina atau apa? Iya, yang semisal dengan itu, jangan kuteks yang tidak tembus air wudu ketika ya kita berwudu. Nah, bahkan ada yang mungkin ya 5 jarinya, 5 warna di situ. Masya Allah. Terus ke bawah. Iya. Iya, katanya berjilbab. Tapi kelihatan lehernya. Iya. Kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Subhanallah.
yang dulu dikenal dengan istilah apa itu? Jilbab. Saya tidak usah sebutkan sinonimnya atau kepanjangannya, sebab terlalu apa tuh nasarang tahu, terlalu apa ya, tidak bagus. Ya, enam jilbab tapi subhanallah kelihatan bodinya seperti ya body gital padang sapa. Enam ataupun berjilbab tapi bisa diterawang kelihatan dari jauh. Oh masya Allah. Sampai ke bawah. 6. Ini hanya contoh jemaah sekalian. Kalau dikatakan kamu bukan Islam, tersinggung, tidak terima. Saya Islam. Tetapi baru lihat dari sisi zahiriah, rambut sampai ke kaki saja masih jauh dari nilai Islami. Belum kita beranjak kepada amalia, perintah maupun larangan dalam Islam. Ya, ibadah secara khusus. Belum lagi kita masuk kepada mu'awalah dalam Islam. Belum lagi masuk kepada mu'asyarah dalam Islam. Adab dan akhlak masih sangat jauh. Kenapa demikian? Itu disebabkan kejahilan, kebodohan dan ketidaktahuan. Dan ini sebab internal seorang itu lemah imannya. Ditambah lagi teman-teman bergaulnya begitu semua, ya. Teman-teman bergaulnya sama model seperti itu semua. Ketika dia mau hijrah menuju kepada kebaikan, iya, bukannya dikasih semangat sama teman-temannya, tapi dikasih daun semangatnya. Biasa-biasa mako, jangan mako terlalu serius ke dunia jini. Dan yang semisal dengan itu, akhirnya dia mau hijrah, kasihan, mundur teratur. Ya. Takut kehilangan teman, takut kehilangan sahabat dan keluarga. Padahal jemaah sekalian, begitu kita hijrah menuju kepada kebaikan, ya, namanya mengupdate keimanan, ujian dan cobaan pasti akan datang. Sebab yang diuji itu adalah yang naik keimanannya. Adapun yang keimanannya eto-eto, abal-abal, kaleng-kaleng, enggaklah. Ketika Anda hijrah menuju kepada kebaikan, pasti teman-teman yang berada di atas hal-hal yang buruk sudah mulai menjauh. Tidak enak narasa. Sebab kenapa? Kita kelihatannya sudah mulai hijrah. Dia mulai agak risih. Setiap menyampaikan sesuatu, maka isinya nasihat, isinya ajakan kepada kebaikan, larangan kepada hal-hal yang buruk, mengajak kepada mengamalkan Islam dengan baik. Mulai ini si teman-teman yang dulu, yang memang teman-teman yang dulu kebanyakannya bagaimana kita lalai, iya, semua waktunya fokus untuk dunia saja. Bahkan ada yang fokus waktunya untuk medsos saja. Ya. Satu menit saja tidak ada pesan yang masuk, langsung tertulis stiker. Sepina. Ya. Sepina grup. Seolah-olah memang selama ini dia hidup hanya untuk membaca saja pesan. Ya. Tidak ada pekerjaan lain. Nah. Subhanallah. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Olehnya, iya, disebabkan dengan kebodohan ini, maka terjadilah yang namanya kemunduran untuk umat Islam. Menjadikan tuntunan yang bukan dari Islam dijadikan tuntunan. Panutan bukan yang ada dalam Islam dijadikan panutan. Itulah disebabkan iya, kejahilan dan kebodohan terhadap agamanya. Ini sebab internal yang paling pokok kata beliau. Dan obat untuk penyebab yang ini, penyebab internal ini, solusinya iya, seperti yang beliau sebutkan adalah ta'allum al-ilmu syar'i. Obat dari kebodohan itu apa?
belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama ini hukumnya wajib selama dia statusnya muslim atau muslimah. Jangan dikira belajar ilmu agama itu untuk menjadi ustadz atau ustadzah. Iya. Abi belajar ilmu agama itu untuk menopang amalan kita, ibadah kita, supaya amalan dan ibadah kita itu benar, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi. Itu tujuan kita mau belajar ilmu agama. Wajib. Kita sebagai muslim dan muslimah, ya, selain daripada ibadah yang merupakan maksud dan tujuan kita diciptakan, kita pasti berinteraksi, bermuamalah, ya, dengan manusia. Entah itu manusia secara umum ataupun manusia secara khusus, hamba-hamba Allah yang beriman. Iya. Itu juga dibutuhkan ilmu. Bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana berinteraksi dengan baik, iya, bagaimana beradab dan berakhlak yang baik. Sebab semua itu sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau semua itu diamalkan berdasarkan ilmu, baru nampak ciri keislaman. Iya. Jadi jangan dianggap bahwasanya kita ini belajar ilmu agama mau menjadi ustadz atau ustadzah. Itu cuma bonus kalau ada seperti itu. Iya. Atau kita tidak perlu terlalu serius belajar agama. Sebab kenapa? Iya. Kita ini profesi kita bukan ustadz, ustadzah. Wah, ini keliru pemahamannya. Iya. Apapun profesi Anda, apapun status Anda, selama Anda itu muslim atau muslimah, wajib Anda belajar agama. Dan justru agama itu yang mesti diamalkan di setiap status Anda. Iya. Statusnya sebagai apa? Sebagai Pak Balu alias pedagang. Iya. Seharusnya aturan dalam perdagangan Islam dia terapkan dalam perdagangannya. Iya. Demikian pula dengan status dan profesi yang lainnya. Sehingga nampak, oh beginilah sebenarnya Islam. Nah, sampai kadang saya bahasakan, untuk yang tidak punya pekerjaan alias pengangguran juga, dia harus menganggur secara islami. Nah, wah, apakah memang ada pengangguran islami? Kalau istilah mungkin istilah buatan sendiri. Tetapi maksudnya, ketika dia menganggurnya dia itu tidak terjerumus ke dalam dosa, tapi senantiasa di atas ketaatan. Nah, artinya walaupun tidak ada kegiatannya, tidak ada pekerjaannya, tetap dia di atas jalur keislaman. Kapan dia terjatuh dari hal tersebut, itu akan melemahkan keimanannya. Bahkan akan membuat keimanannya bisa hilang, waliyadu billah. Termasuk di antara hal ini jemaah sekalian adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Sebab metodologi yang ada mulai sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Proses transfer ilmu itu dengan bermajelis. Tidak ada ceritanya. Iya, para nabi itu otodidak. Lihat saja para nabi yang diberikan kitab-kitab, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Wa ataina Dauda Zabura, Nabi Daud diberikan Zabur. Nabi Musa diberikan Al-Injil, Taurat. Nabi Isa diberikan Injil. Itu semua melalui perantaraan para malaikat. Para malaikat yang menyampaikan dan mengajari mereka. Tidak hanya sekedar diberikan begitu saja tanpa diajari dan seterusnya. Ada majelis. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan Al-Qur'an kepada beliau kurang lebih 22 tahun lebih, Jibril senantiasa membawa Al-Qur'an kepada Rasulullah, mengajarinya mulai dari awal
tidak hanya sekedar diberikan Al-Quran lalu dikatakan, iya, kau bami pelajari, baca bami nutau gitu. Tidak seperti itu. Tetapi, iya, ada yang namanya, iya, majelis antara malaikat Jibril dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses. Yang proses ini, iya, khususnya bagi tenaga pendidik dan kependidikan faham, itu proses PBM, belajar mengajar. Ada pertemuan, ada majelis, tatap muka, iya, proses transfer ilmu. Tidak hanya sekedar, iya, ini buku, silahkan kau pelajari sendiri, bikin kesimpulan sendiri. Tidak seperti itu. Makanya kita senantiasa, iya, mensugesti dan memberikan targib, hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Itu sangat jauh berbeda. Walaupun dimaklumi, mendapatkan ilmu memang tidak selamanya dari majelis ilmu. Bisa melalui majelis online, Anda mendengarkan kajian online, baik melalui radio, video, dan yang semisalnya. Tapi itu berbeda. Manfaatnya juga berbeda. Di antara manfaat yang tidak antum dapatkan di tempat lain selain majelis, ketika di majelis ilmu ada manfaat yang luar biasa, yaitu bertemu dengan kawan-kawan yang saleh. Bertemu dengan kawan-kawan yang saleh, teman-teman yang saleh, yang itu akan menguatkan kita. Ini sangat jauh berbeda ketika kita berteman dengan mereka yang tidak saleh. Ketika kita berjumpa bersama dengan mereka yang saleh, tadinya mungkin, iya, keimanan kita melemah. Tapi melihat saudara kita, subhanallah, dia itu orangnya biasa-biasa, tapi amalannya luar biasa. Iya. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Dia itu baru hijrah, tapi subhanallah, ibadahnya luar biasa. Kenapa saya yang sudah lama hijrah tidak bisa seperti itu? Ini akan mensugesti, tidak mentargib kita. Kenapa? Sebab adanya pertemuan dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang saleh. Iya. Nah, dan itu sangat penting untuk mencharge. Iya. Kalau bahasa yang kita pahami, untuk mecas. Iya. Mecas keimanan kita. Nah, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyebab pokok internal ini, kebodohan, itu diobati dengan belajar ilmu agama. Dan di antara itu lagi belajar ilmu agama adalah dengan bermajelis ilmu. Iya. Termasuk juga jemaah sekalian, seperti yang disebutkan Asy-Syaikh di sini adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ulia. Kita mengetahui, kalau perlu dihafal, tapi jangan lupa untuk difahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Asmaul Husna, yang jumlahnya sangat banyak, sedemikian banyaknya sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Adapun yang 99 itu bukan pembatasan. Nah, itu bukan pembatasan. Iya. Tetapi, iya, itu hanya menyebutkan bahwa di antara nama Allah ada 99. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis yang mencantumkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mengetahui, memahami, iya, itu bisa menambah keimanan kita. Termasuk juga jemaah sekalian, iya, adalah dengan menelaah dan mentadaburi sirah nabawiyah, sirah perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendakwahkan agama Islam, cobaan, ujian, intimidasi yang beliau terima, dan bagaimana sikap beliau ketika menerima hal tersebut. Sampai dengan izin dan takdir Allah, Islam kemudian menyebar. Dan Allah mentakdirkan kita di antara hamba-hamba yang menganut dan memeluk agama Islam.
Itu semua diantara diantara hasil dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga jemaah sekalian adalah ma'rifatu mahasinuddinil islami. Mengetahui keindahan dan kesempurnaan agama Islam. Ini tidak akan bisa terwujud kecuali kita belajar agama Islam. Dan juga qira'atus sir salafus salih. Membaca kisah perjalanan as-salafus salih. Kemudian sebab internal yang kedua adalah al-ghaflah, lalai. Ketika seorang hamba itu lalai, maka itu akan menyebabkan keimanannya menjadi lemah. Dia lalai dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Lalai dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kepadanya. Dan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang banyaknya manusia yang lalai. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sungguhnya banyak dari manusia itu lalai dari ayat-ayat kami. Naam. Dan kelalaian ini jemaah sekalian itu akan membuat seseorang lupa dengan maksud dan tujuan ia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai akan menyebabkan seseorang itu menjadi amnesia. Akhirnya, apa yang selama ini seharusnya dijadikan sebagai sarana, wasilah untuk mencapai tujuan, malah terbalik. Sarana dan wasilah itu yang menjadi tujuan. Dunia dengan semua keindahan dan perangkatnya yang kita ada di saat ini di dunia ini, itu wasilah sarana untuk sampai ke negeri akhirat. Untuk mencapai maksud dan tujuan kita diciptakan. Itu beribadah. Maka jadikan semua fasilitas duniawi ini untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah. Jangan malah dibalik. Disebabkan aktivitas duniawi, kita lalai dari beribadah kepada Allah. Kalau sudah dibalik seperti itu, walaupun tidak dibilang, tapi itu sudah bisa dikatakan, sudah terbalik, bukan lagi tujuannya, bukan lagi maksudnya untuk beribadah, tapi maksud dan tujuannya untuk dunia. Sebab maksud pokok untuk dia diciptakan menjadi dikesampingkan. Semua aktivitas ibadah nanti dilakukan di waktu-waktu senggang. Dicarikan waktu-waktu yang kosong. Kalau perlu dijamak semua. Waktu sholat, duhur, asar, kalau bisa dijamak saja. Kenapa? Banyak pelanggan. Ada rapat. Lagi sibuk. Seandainya bisa dijamak itu 5 waktu sholat, nah jamak sekaligus 5. Kenapa? Kesibukan duniawi. 6. Ini semua melemahkan keimanan kita. Kecintaan yang berlebihan dengan yang namanya ad-dunia. Sehingga membuat kita lalai dengan kehidupan akhirat. Padahal sering diingatkan bahwasanya kehidupan dunia ini berapa lama? Sangat-sangat tidak lama. Usia kita saat ini berapa tahun? Mungkin di atas 40, mungkin di atas 50. Ingat, kita baru sadar. Kemarin saya baru 17. Baru lulus SMA, baru daftar kuliah. Ternyata sekarang sudah hampir kepala 4. Sudah hampir kepala 5. Hanya sebentar dunia ini. Tidak layak kita sia-siakan dengan hal-hal yang seperti itu. Sementara akhirat itu adalah kehidupan yang sangat-sangat panjang. Di dunia ini kesempatan untuk menyiapkan bekal yang terbaik menuju kepada alam akhirat. Dan termasuk juga jemaah sekalian, di antara penyebab internal adalah al-irad, berpaling
daripada berpaling daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari tuntunan daripada agama Islam dan juga melakukan berbagai macam maksiat dan juga dosa-dosa. Ini semua penyebab iman itu menjadi lemah. Ya. Berbagai dosa dan maksiat. Iya. Yang dilakukan oleh seorang hamba. Mata melakukan dosa melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Telinga terjatuh ke dalam dosa mendengar hal-hal yang diharamkan. Kedua tangan terjatuh ke dalam dosa melakukan hal-hal yang diharamkan. Hati pun terjatuh dalam dosa. Iya. Memikirkan hal-hal yang diharamkan. Iya. Sampai kepada apa yang masuk ke dalam tubuh kita berupa makanan dan minuman. Mungkin ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Kedua kaki melangkah ke tempat-tempat yang mungkin saja besar kemungkinan kita terjatuh ke dalam dosa. Ini semua akan melemahkan keimanan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pakaian yang usang. Belum lagi jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Iya. Jemaah sekalian, kadang ada yang menyampaikan kepada saya. Iya. Kenapa itu setan selalu mengajak manusia kepada kejelekan, kepada dosa, kepada keburukan. Sampai ada yang ketika melakukan dosa mengatakan, setan lagi ini yang pengaruhi saya. Kenapa nah selalu dikambing hitamkan setan? Tidak khawatir apa setan tersinggung. Bisa jadi memang jiwamu yang selalu mengajak kepada keburukan. Hatimu yang selalu mengajak kepada kejelekan dan dosa. Nah yang seperti ini, setan tidak perlu ajak. Dan di hati setan, kau sudah lakukan kejahatan. Kau sudah lakukan dosa. Iya. Bahkan setan tidak akan menggoda dan mengganggu dia. Kenapa? Sesama setan tidak boleh saling mengganggu. Jadi jangan selalu kami hitamkan setan. Bisa jadi memang jiwamu condong kepada kejelekan. Condong kepada keburukan. Iya. Nah, yang mendapatkan godaan dan bisikan setan, ya mereka itu yang memang jiwanya iya. Condong kepada kebaikan. Berusaha untuk istiqomah. Nah, ini yang dahsyat cobaannya dari setan. Adapun yang memang hatinya selalu kepada maksiat. Iya. Selalu memikirkan maksiat. Ya, mungkin setan hanya kipas-kipas sedikit terjadi media lakukan. Tidak perlu digoda. Nah, makanya saya katakan tadi jangan selalu kambing hitamkan setan. Bisa jadi setannya tersinggung. Iya. Nah, memang dirimu ji. Iya. Nah, makanya ketika bulan Ramadan, nanti insya Allah bulan Ramadan. Iya. Nabi sebutkan. Masuk bulan Ramadan, setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada maksiat, masih ada dosa? Itu jawabannya tadi. Iya. Setan memang dibelenggu, sebab dia mengajak kepada dosa dan maksiat. Tapi terkadang manusianya tidak perlu diajak sama setan, sebab hatinya memang condong kepada dosa, condong kepada maksiat. Ia tidak perlu diajak sama setan, sebab dia setan juga dari kalangan manusia. Kalau dia juga setan, maka sesama setan dilarang saling mendahului. Nah, jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Iya. Kemudian faktor eksternal yang menyebabkan kelemahnya keimanan tentunya adalah setan. Iya. Kalau tadi jiwa, kalau eksternalnya setan tentunya yang mengajak manusia kepada dosa dan maksiat dan dosa dan maksiat itu. Tentunya akan melemahkan keimanan kita. Termasuk faktor eksternal adalah ad-dunya. Iya. Wa fitnatiha. Dunia dan fitnahnya. Iya. Enam. Anda boleh senang dan cinta dengan dunia. Tapi sekali lagi, jangan berlebih-lebihan. Iya. Jangan berlebih-lebihan. Ambil dari dunia sesuai dengan kadar yang Anda butuhkan. Iya. Ambil dari dunia sesuai dengan kadar yang Anda butuhkan. Jangan berlebih-lebihan. Sebab dunia ini itu diibaratkan seperti dengan
dengan air laut. Air laut, air garam, semakin diminum tidak akan membuat dahaga kita akan hilang. Bahkan kita akan semakin haus dan terus. Iya. Naam. Olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengingatkan kita. Iya. Bahwasanya mereka yang benar-benar ambisinya hanya untuk dunia saja. Iya. Pokok siang dan malam ambisinya hanya untuk dunia saja, disebabkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, nanti dia baru tersadar ketika dia masuk ke dalam alam kuburnya. Dia baru tersadar akan hal tersebut. Nah, maka sekali lagi, silahkan ambil dari dunia ini sesuai dengan kadar yang Anda butuhkan dan tidak perlu berlebih-lebihan. Dan ketika Anda kehilangan dari dunia, yakin Allah mentakdirkan itu. Bukan dunia Anda dirampas oleh orang lain, tapi Allah yang sudah mentakdirkan itu. Dan ketika Anda mendapatkan bagian dunia lebih daripada yang lain dari saudara Anda, maka jadikan itu peluang untuk lebih banyak berbekal menuju kepada alam akhirat. Dan jangan terfitnah. Jangan terfitnah. Sebab ini semua akan menyebabkan lemahnya keimanan. Termasuk faktor eksternal yang bisa melemahkan keimanan adalah qurana usu, teman-teman yang buruk. Teman-teman yang, maksudnya teman yang buruk, bukan buruk wajahnya, buruk pakaiannya, buruk akhlaknya. Iya. Kita melakukan ketaatan bukannya dikasih semangat, tapi malah dikasih kendala. Kita melakukan dosa, kejahatan, kesalahan, ya, kita malah dikasih sugesti, tidak apa-apa, ya, manusia memang tempat salah. Seharusnya dia ingatkan kita, ini salah, ini keliru, ini tidak boleh. Ini namanya qurana usu. Nah, dan banyak dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ya, dari teman-teman yang buruk. Sampai-sampai Nabi sebutkan karena fil kair, teman yang buruk itu seperti apa itu, tukang pandai besi, ya, yang kalaupun kalau Anda bersama dengannya, ya, tukang pandai besi bergaul dengan besi yang panas, asap dan seterusnya, ya, Anda tidak nyaman. Adapun teman yang baik diibaratkan Nabi seperti, ya, penjual minyak wangi. Walaupun Anda tidak beli minyak wanginya, kalau sudah berdekatan dengan dia, wangi. Kenapa? Pak Balu minyak wangi. Bisa jadi Anda dikasih minyak wangi. Tapi jangan terlalu minta terus. Oh, minimalnya berdekatan dengan dia, minyak wangi, subhanallah. Itu cuma perumpamaan dari Nabi. Artinya apa? Teman yang baik efeknya luar biasa pada kita. Dan teman yang buruk efeknya juga luar biasa. Opsinya kembali kepada Anda. Makanya bedakan mana sahabat, mana teman, mana cuma sekedar kenalan biasa. Nah, baik yang kita jadikan sebagai teman dekat, sahabat, adalah orang-orang yang soleh. Yang bisa mengingatkan kita ketika kita keliru, bisa menyemangati kita ketika melakukan amalan kebaikan dan seterusnya. Nah, ini diantara lemahnya, penyebab lemah dan berkurangnya keimanan dan beberapa diantara solusinya. Saya tidak sebutkan seluruhnya disebabkan terbatasnya waktu dan ini pun sudah lewat dari waktu yang seharusnya. Dan di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang bertanya, apakah ini termasuk golongan orang munafik? Saat di majelis ilmu keimanan begitu tinggi, tapi saat di rumah sudah kembali turun, bahkan futur, mohon nasihatnya. Iya, ini juga yang pernah dirasakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika Nabi sebutkan tentang neraka, naik iman, seolah-olah neraka terpampang di hadapan mereka. Menangis, takut kepada Allah.
naik keimanan. Begitu pulang ketemu dengan istri-istrinya, ya, senyum, tertawa dan seterusnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu dikhawatirkan para sahabat, jangan-jangan kita ini munafik. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan kemunafikan. Itu bukan kemunafikan. Nah, kemudian yang kedua, apa hukum membuat promo dalam rangka setahun berdirinya usaha kita? Apakah ini termasuk tasyabbuh ke kaum kafir? Jazakallah khairan. Tasyabbuh itu adalah sesuatu yang menyerupai adat kebiasaan yang merupakan ciri khasnya mereka. Kalau itu ciri khasnya mereka, Anda jangan tasyabbuh. Tapi kalau itu dilakukan entah orang kafir, orang muslim, ya, dan bukan ciri khasnya mereka, itu bukan tasyabbuh namanya. Ya. Itu bukan tasyabbuh. Dan hukum tasyabbuh ini itu sangat berkaitan dengan itu. Tidak setiap apa yang dilakukan oleh orang kafir itu kita lakukan langsung dianggap tasyabbuh. Tidak. Tapi nanti ketika itu adalah ciri khasnya mereka, ya, dan kebiasaan mereka. Dan tidak ada kaum muslimin yang melakukan yang mereka ini baik dari sisi agamanya. Iya. Adapun memberikan promo, iya, mungkin dalam setahun, iya, tapi jangan dirangkaikan dengan ulang tahun. Iya. Ulang tahun itu ciri khasnya non-muslim. Tidak layak seorang muslim ulang-ulang tahun. Ya, walaupun itu dilabeli dengan label Islami, Yaumul Milad dan seterusnya, enggak. Kita doakan saja, semoga semakin bertambah usia Anda, bertambah juga ketaatan Anda. Ya. Jangan cuma didoakan panjang umur, ya, tapi doakan semoga bertambah usia Anda, bertambah juga ketaatan Anda kepada Allah. Ya. Kalau niatnya mau promo, sebaiknya yang seperti ini niatkan untuk membantu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Promo khusus untuk orang miskin. Yang merasa miskin, yang punya kartu miskin, silahkan dapat promo ini. Tapi itu lagi jadi masalah. Karena kalau dibilang orang miskin, semuanya orang miskin. Iya. Ketika mengurus pengobatan gratis untuk orang miskin, semuanya miskin. Tapi ketika pergi mengurus pakai mobil ji. Yeah. Nah, itulah kita kadang tidak syukur nikmat. Iya. Yeah. Nah, semuanya mau jadi miskin. Tidak syukur nikmat namanya itu. Tapi secara umum selama itu tidak bukan ciri khasnya orang kafir, tidak apa-apa dia melakukan itu. Iya, yeah. Tidak apa-apa dia melakukan itu. Kemudian ada pertanyaan juga melalui WA. Nah, mau saya bacakan. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kau bertanya lagi mengenai jualan. Begini kan beberapa produsen gamis atau baju itu pakai sistem PO. Pesan baru jahit ke reseller. Mereka hanya jahit untuk contoh dan difoto. Tidak stok banyak juga. Kan tidak boleh jual barang yang belum ready sama kita. Jadi tidak boleh kak juga buka PO ke customer. Kalau saya pelaku produsen, saya bayar DP. Nanti saya kirim baru lunasin sistemnya. Tapi kalau saya buka PO ke customer, tidak terima DP. Jadi akadnya nanti pas barang ada baru beli. Syukran Om. Saya tidak tahu ini maksudnya apa. Ini pertanyaan raka? Curhat raka? Pemberitaan raka? Pusing saya. Jadi saya minta maaf ya. Kalau tidak dia seperti ini, pusing kepalaku. Mohon dikasih jelas. Ya. Apanya yang mau ditanyakan? PO yang bagaimanakah? Yang benar atau yang salah? Atau cara yang dia pakai salah atau benar? Kasih jelas seperti itu. Kalau kayak begini, kayak curhat kasihan, pusing juga saya. Afwan. Ya. Jadi intinya saya tidak paham ini pertanyaan. Bisa tanyakan ke ustaz lain yang paham. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.